Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back my YouTube channel Astronaut Jakarta. Selamat sore dulur-dulur, semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf ya dulur-dulur, mungkin saya tidak sesemangat seperti biasanya karena mungkin dulur-dulur semua sudah mendengar berita yang terjadi baru-baru ini. Saudara kita dari PSAT Solo mengalami musibah sekitar 6-7 orang mengalami luka-luka. Saya tidak tahu ya kondisinya sekarang seperti apa. Mendengar cerita dan melihat video kejadian atau kronologi yang ada di Solo, ini saya sangat miris sekali. Dan katanya ini tidak terjadi hanya satu kali, berkali-kali ya kan. PSAT melawan ormas. Buat dulur-dulurku terutama PSAT Solo Raya, semoga diberikan ketabahan, kesabaran, dan selalu mengawal kasus ini karena saya yakin keluarga dari korban atau saudara kita ini sangat membutuhkan support dari kita semua. Saya gak bisa berkata-kata lagi dulur-dulur. Saya melihat videonya, saya terus terang juga gak bisa menahan emosi. Terus terang saya gak bisa menahan emosi. Kalau saya di Solo mungkin saya akan jadi salah satu yang akan lepas kendali. Pasti saya akan mencari pelaku ini juga sama seperti dulu-dulu semua. Tapi di sini kita negara hukum, kita ada aparat kepolisian dan TNI yang lebih berwenang. Saya harap dulur-dulurku semua sabar dalam mengawal kasus ini. Saya yakin dulur-dulur semua juga geram dengan kejadian ini. Jadi dari kejadian ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya bahwa mungkin ada kelakuan kita atau tingkah laku kita yang terlalu euforia dalam mengikuti sebuah acara yang diadakan oleh PSAT ya. Itu mungkin ada yang tidak nyaman. Tapi korban di sini ini rata-rata bukan orang-orang yang bertindak anarkis atau orang-orang yang melakukan pengerusakan dan sebagainya. Jadi ceritanya dulur kita ini terpisah dari rombongan, tertinggal. Lalu akhirnya bertemulah dengan ormas ini, lalu ya terjadilah masalah itu. Kita semua berdoa untuk PSAT, terutama PSAT Solo Raya, semoga diberikan ketabahan dan kelancaran dalam mengawal kasus ini. Kita semua saudara PSAT seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia selalu bersama dulur kita dari PSAT Solo Raya. Kita semua berdoa agar masalah ini cepat selesai dan cepat ditemukan pelaku-pelakunya. Dan kita semua memohon kepada pihak kepolisian agar memberikan hukuman yang setimpal kepada orang-orang yang melakukan tindakan keji kepada saudara-saudara kita ini. Karena saya melihat fotonya yang terpampang di story-story saudara kita itu, ya Allah, oke dulur-dulurku, saya harap dulur-dulur semua diberikan kesabaran, ketabahan, dan kita semua bersama-sama mengawal kasus yang menimpa saudara kita dari PSAT Solo Raya.